Udah, langsung aja ya. Aduh. Jangan gunakan tak. Ini master rem, bukan master kungfu. Bikinan. Waduh. Hati-hati. Ya, pokoknya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabatku di channel yang receh, murah, meriah, dan renyah. Semoga hari ini sahabatku sehat semua serta lancar rezekinya. Untuk yang sakit, kita doakan agar lekas sembuh dan semoga sakitnya dijadikan sebagai pelebur dosa. Amin. Konten kita kali ini telah ada di hadapan kita. Waduh, dari kemarin kayak mikir gitu aja. Udah, langsung aja ya. Ah, bohong. Ini adalah kompresor sahabatku. Kompresor 10 PA 15 A. A. Waduh, A. 15-nya tuh ini. Ada tulisannya sahabatku. 15 A. Iya. Kompresor ini dipakai untuk mobil yang CC-nya kurang lebih di bawah 1800 sahabatku ya. Seperti twin cam ataupun kijang bisa pakai ini sahabatku. Ada dua tipe, ada yang 15A, ada yang 15C. Perbedaannya adalah di palep ini sahabatku. Jadi yang untuk TP 15A seperti ini bentuknya. Sedangkan yang 15C seperti berikut sahabatku ya. Jadi perbedaannya hanya di palep atau intake-nya saja sahabatku ya. Oke, sedikit lagi introduction juga untuk supply. Karena fungsi dari kompresor ini adalah merubah tekanan rendah menjadi tekanan tinggi. Jadi ini supply dan ini discharge ini jadi arah keluar. Nah, ini masuk gitu. Jadi preon masuk ke sini gitu kan. Nanti ditekan oleh kompresor keluar dengan tekanan tinggi melalui saluran ini. Gitu sahabatku ya. Untuk masuk ada tulisannya S sahabatku. Untuk keluar ada lambangnya di sini D. Discharge kata sahabatku ya, kalau kurang lebih begini lah. Ini S dan ini discharge. Ya, susah banget bahasanya dah. Baik Ani, kalau memang itu kehendakmu. Jadi ini peran masuk tekanan rendah, kemudian ini keluar tekanan tinggi. Itu sahabatku ya. Oke, berat juga nih masalahnya. Masya Allah. Oke, langsung aja kita bongkar apa sajakah yang ada dalam sini sahabatku. We'll be right back.
sudah terbongkar semuanya, sahabatku. Jelas ya, pada ilustrasi tadi, bagaimana pola kerja dari kompresor AC ini, sahabatku ya. Kemudian, karena kopi saya sudah mulai habis, maka pembahasan isi dari kompresor ini akan kita lanjut pada video berikutnya. Jika video ini dirasa bermanfaat, silakan like. Tetapi jika tidak, silakan dislike. Dan jangan lupa tulis komen, sahabatku. Terima kasih telah menyaksikan video ini tanpa di skip. Tetap sehat, tetap semangat, tetap kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.